Halo teman-teman, selamat datang di channel Animal Historia. Pada umumnya atau secara normal, seperti yang apa kita pelajari dan ketahui, harimau si kucing besar memiliki tampilan garang yang gagah dengan warna identik loreng oranye dan garis-garis berwarna hitam. Nah, namun uniknya, seperti yang kita tahu juga, terdapat harimau yang memiliki penampilan berbeda dari biasanya, yaitu si harimau putih dengan warna kulit yang cerah yang terlihat eksotik dan sangat langka sekali. Bukan termasuk dalam kondisi kelainan albino ataupun hewan siluman. Secara ilmiah, harimau yang memiliki penampilan berwarna putih ini memang terdapat penjelasan yang detail dan dapat dipahami. Nah, oleh karena itu, di video ini, Animal Historia akan membahas tentang beberapa keunikan dari fakta dari kejadian harimau yang berwarna putih. Oke, langsung saja, berikut fakta menarik mengapa harimau memiliki penampilan berwarna putih. Harimau putih masuk ke dalam spesies harimau benggala atau Panthera tigris-tigris yang dapat ditemukan di hutan-hutan wilayah India namun sangat jarang sekali. Saking langkanya, hingga beberapa dekade ini, sejak penemuan terakhir, penampakannya yang tertua tercatat di subkontinen India, harimau putih bisa ditemukan secara acak di alam liar pada tahun 1500-an. Sementara harimau putih liar terakhir yang diketahui telah ditemak pada tahun 1958 dari sumber studi yang diterbitkan dalam Current Biology 2013. Meski sekarang ini populasi dari harimau putih masih ada di dalam konservasi ataupun penangkaran, uniknya hampir semua harimau putih yang ditangkap dan dipindahkan ke tempat konservasi merupakan keturunan dari salah satu harimau putih jantan bernama Mohan. Jadi bisa dibilang, kebanyakan harimau putih di zaman sekarang ini memiliki kemungkinan besar bahwa mereka adalah keturunan dari Mohan. Harimau putih memiliki warna pucat di tubuhnya karena sebuah kejadian mutasi resesif gen. Menurut penelitian Cina, pigmen warna harimau disebut SLC45A2, pigmen inilah yang bertanggung jawab atas warna oranye pada harimau. Dilansir dari Life Science, variasi gen yang dimiliki harimau putih mencegah pigmen warna merah dan kuning untuk bergabung, namun pigmen tersebut tidak menghambat pigmen hitam sehingga mereka tetap punya belang berwarna hitam. Dalam laman Wikipedia, dibandingkan dengan harimau jingga tanpa gen berwarna putih, ternyata harimau putih biasanya lebih besar dari lahir hingga mencapai ukuran dewasa sepenuhnya. Inilah salah satu kelebihan yang dimiliki oleh harimau putih dalam habitat liar meskipun berwarna tersebut. Menurut Kaila Shankala yang merupakan direktur kebun binatang New Delhi pada 1960-an, pernah mengatakan, salah satu fungsi gen putih ini berkemungkinan untuk mempertahankan suatu gen ukuran dalam populasi harimau dengan ukuran yang lebih besar dari biasanya. Seperti spesies harimau lainnya, harimau putih adalah hewan soliter yang memungkinkan predator besar ini untuk bisa memangsa-mangsanya dengan lebih efektif dalam hutan yang lebat. Serta, harimau putih ini mampu menempati wilayahnya sendiri dengan lokasi yang sangat besar yang mencapai 120 km² yang biasanya ditandai dengan urin dan cakar tanah di pohon. Faktanya, tubuh cantik berwarna putih ini tidak memberikan harimau kamuflase apapun sehingga sangat mengurangi peluang mereka untuk bertahan hidup di habitat aslinya. Nah, harimau putih juga dapat dilahirkan dengan mengawinkan sesama harimau putih dengan cara inbreeding atau sekerabat. Namun sayangnya, harimau putih yang dikawinkan secara sengaja dengan harimau putih lainnya lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Oleh karena masalah tersebut, pada tahun 2011, Association of Zoo and Aquariums melarang pembiakan harimau putih yang disengaja oleh manusia. Dan fakta terakhir lainnya, dalam situs Bobogrid yang berjudul Mengapa Ada Harimau yang Berwarna Putih pernah dituliskan, terdapat salah satu hal menarik juga yang terjadi di kebun binatang Nicaragua, di mana lahir seekor harimau putih bernama Nieve, namun kedua orang tua Nieve ini bukanlah harimau putih dan merupakan harimau oranye saja. Menurut ilmu biologi, peristiwa ini bukan suatu hal yang langka, sebab kakek buyut dari Nieve ternyata merupakan harimau putih, sehingga salah satu orang tuanya membawa gen resesif pembawa pigmen putih di dalam tubuhnya. Jadi bisa disimpulkan, kejadian dari harimau putih ini bukanlah suatu keterlibatan albino apalagi berhubungan dengan mistis-mistis, melainkan suatu hasil keunikan dari mutasi genetik yang disebut juga leukism. Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah menonton video ini. Tentu masih terdapat banyak fakta atau juga pembahasan menarik dari kejadian harimau berwarna putih ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan, sampai jumpa kembali di video selanjutnya.